นโมตัสอะระหังสัมมาสัมพุทธ佛法ท้าวบุญดังบัคะวันดังอะบิวัติเอมิสวากาโตบัคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมสัมมิ โสปฏิปันหอบาคาวาโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามิอันธรรมยังบุทาสะบาคาวาโตขบบาลกนัมมาขะหะรังขะโรมะเสีลนัมโมณัสสะบาคาวาโต arahato samma sambuddhassa namo dassa bhagavato arahato samma namo dassa bhagavato arahato samma Selanjutnya marilah kita bersama-sama membahas wasudata suta ya di Samyutta Nikaya ya, bagian halaman uh, di nomor 16 dan di sini tentang kotbah tentang dewa. Nah, di dalam wasudata Sutta ini um, ceritanya di sini itu sangat singkat ya. Jadi di kata-katanya, diulangi oleh dewa itu adalah seolah-olah tertusuk oleh pedang, seolah-olah kepalanya terbakar. Seorang biku harus mengembara dengan penuh perhatian. Yang pertama untuk melepaskan nafsu indria, dan yang kedua untuk melepaskan pandangan diri. Nah, kenapa di sini diibaratkan seperti? terdusuk oleh pedang dan kemudian juga di sini kenapa dibilang bahwa um, terbakar ya terbakar. Nah bapak ibu dan saudara saudari sedama, sebenarnya ketika kami memiliki uh, memilih ya kehidupan sebagai anggota Sangha, tentunya di sini agak berbeda dengan kira-kira um, berbeda dengan Kegiatan daripada umat, ya. Contohnya begini: ketika bapak ibu sebagai perumah tangga, bapak ibu selalu pasti akan memiliki suatu um, target di dalam hidupnya. Ya, misalnya, ketika Anda kerja, ya, pokoknya target saya mungkin awal-awal lulus kuliah UMR. Ya, setelah itu dapat pangkat sedikit, naik lagi. Ya, ketika naik lagi otomatis um, biaya hidupnya akan naik. Ya, biaya hidupnya juga akan naik. Banda juga dulu pernah kerja sebagai tax um, consultant. Nah, waktu itu juga sama. Ya, jadi kalau ketika gaji naik, tentunya barang bajunya juga naik. Ya, kalau dulu misalnya gaji belum naik, mungkin pakai bolpennya Parker eh, apa Faster, ya setelah gajinya naik brand-nya jadi Parker ya bajunya juga ya bajunya dulu mungkin pakai yang biasa ya ketika mungkin gajinya naik mereknya jadi lain nah inilah namanya kehidupan ya dan kehidupan sebagai seorang perumah tangga tentunya um, kalau dulu ya saya juga mungkin seperti sama seperti anda um, kita juga punya cita-cita ya seperti mungkin Um, punya rumah ya punya mungkin mobil yang bagus kira-kira apalagi bapak ibu punya tabungan yang bagus ya bunganya um, yang nggak layu-layu ya yang tiap bulan tiap hari bertambah ya nah itulah kita sebagai um, manusia perumah tangga nah ketika kita melihat bahwa ini semua apakah boleh nggak sebagai perumah tangga boleh-boleh aja ya kan? Karena sebagai perumah tangga, um, bapak ibu tidak pergi pindah patah ya untuk menerima dana makan dari umat tentunya. Nah sehingga semua perlengkapan yang tadi Bante cerita, nah itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah sekarang ketika keinginan kita bertambah sebagai umat awam dulu nih ya, ketika kita punya um, keinginan bertambah, kira-kira kita bisa tidurnya nyenyak nggak? Ya, ketika mungkin yang ediktik banget sama mobil, misalnya ketika Anda melihat ini mobil ini kebetulan BBM kita lagi naik. Nah, kemudian Anda melihat, oh ternyata um, harus pindah ya, pindah haluan pakai misalnya yang um, mobil listrik, misalnya ketika Anda buka-buka katalog, misalnya Anda lihat merek A, misalnya ya listrik yang terkenal, apa merek apa Tesla, misalnya ya ketika anda lihat Tesla, waduh harganya berapa kali lipat dari mobil yang biasa. Tapi pengen biar hemat bensin misalnya kan, sekaligus juga eh, apa, gengsinya naik. Nah, ketika kita seperti itu, otomatis ya kalau orang yang sangat-sangat suka ya dengan sesuatu, ya kembali lagi. Kira-kira kita bisa ini enggak ya? Bisa tidur dengan nyenyak atau pagi buka mata cari Tesla ya lagi kerja googling Tesla kemudian mungkin sore sore sebelum pulang kerja cari kredit bagaimana nih biar dapat Tesla ya pulang sampai di rumah juga mikirin bagaimana cari sampingan biar dapat Tesla nah ini akhirnya yang membuat kita terbakar di situ ya kata kata daripada Sud tadi bilang kita seperti terbakar, ya terbakar oleh hal-hal yang seperti ini hal-hal yang ada di luar jangkauan kita, ya keinginan kita. Ya di dalam Adipta Pariyaya Sutang, kalau kita sambung, di situ adalah khotbah tentang api, tentang terbakar, terbakar dari mana? Ya terbakar dari mata, ya dari mata turun ke hati, ya kan? Terbakar dari telinga turun ke hati, ke batin maksudnya ya, dari hidung, dari mulut, sentuhan dan juga pikiran. Nah jadi inilah kita terbakar karena tiga hal juga ya karena keserakahan kita karena kebencian kita karena ketidaksukaan kita nah inilah yang menyebabkan kita terbakar di dalam batin yang menyebabkan kita sendiri yang membuat diri kita sendiri ini menderita ya sudah merasa belum penderitaan bapak ibu ya kalau bantai dulu waktu masih kerja, ya gaji sedikit ya, satu jam cuma 100 dolar. Jadi it's okay. Jadi um, kita punya itu semua, ya skill kita punya, semua kita punya, tetapi hidup kita jauh dari kata happiness. Jauh daripada kata kebahagiaan. Karena apa? Yang kita cari adalah sesuatu yang kita pengen yang ada di luar diri kita ya apartemen sudah punya satu oh kurang besar ya mau yang lebih besar lagi sudah punya apartemen yang besar oh kurang ya mau rumah yang lebih besar lagi ya dan seterusnya ya inilah kita yang inilah yang menyebabkan Buddha bilang di sini adalah yang menyebabkan kita itu terbakar terbakar nah di sini terbakar dari nafsu dan pandangan diri ya kita akan kita membahas dulu ini dari yang keinginan keinginan di sini belum belum nafsu yang indria yang bagaimana ya belum lagi misalnya yang memiliki nafsu indria kalau sudah punya uang ya kadang-kadang salah jalan ya mungkin nafsu um, seperti ya nafsu seksual yang tinggi dan seterusnya terbakar ya apalagi di zaman sekarang ya baik banyak, banyak kita lihat di berita-berita ini Um, ya orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas kadang-kadang mem memanfaatkan ya anak-anak di bawah umur kadang-kadang dikerjain ya kayak kemarin bantai ada baca di berita ya satu sekolah gratis ya kemudian um, selaku pemiliknya ya dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak asuhnya nah jadi ini terbakar ya karena nafsu ya bagaimana ketika bapak ibu sebagai perumah tangga di eh, apa ya diliputi oleh nafsu indria ya tentunya bapak ibu ini sangat berat ya ini sangat berat sekali nah kemudian apa yang kita cari kemudian waktu itu Bante memutuskan nah, sudahlah ya kan semua yang kita cari di dunia ini adalah hal-hal yang tidak kekal, bukankah begitu? Ya, bukankah yang kita cari semua juga kita akan tinggalkan? Dan apa yang kita punya pilihan hidup adalah bagaimana kita memberikan benefit untuk banyak orang. Nah, waktu itulah kemudian saya berpikir saya mau jadi bante. Ya, dan ketika saya jadi bante benar Bapak Ibu ya. Ternyata apa yang kita punya semua itu Ternyata tidak terpakai. Contoh ya, contoh waktu saya sebelum jadi bante, um, punya baju ya, dua lemari ya, hari apa, pakai dasi, warna apa, bajunya warna apa, ganti-ganti ya, karena orang Manado ya, pokoknya action nomor satu dibandingkan makan nasi. Nah, ketika kita jadi bante, ya kan? apalagi waktu saya jadi bante kita di wihara Pak, wihara hutan di mana wihara hutan um, mengajarkan kita selain winaya juga ada tambahan yaitu kamathan ya kamathan dan mengikuti um, istilah daripada yang mulia bante mahakasapa ya ada salah ada 13 poin kita bisa memilih untuk latihan yang lebih keras nah waktu itu bante berpikir oh saya mau coba ya saya begitu banyak koleksi baju sekarang dikasih waktu menjadi biko adalah dua baju ya dua jubah yang sekarang ini nah kemudian ketika di hutan bande berlatih bande pikir coba hanya pakai satu ya hanya pakai satu jadi kalau bapak ibu lihat jubah yang bande pakai ini kurang lebih sudah 10 tahun karena ini cadangannya ya satunya ada rusak nah jadi ketika pakai yang jubahnya hanya satu Ya, secara logika kita akan berpikir bahwa, "Aduh, kayaknya nggak mungkin, ya. Betul nggak, misalnya, kalau Fendi atau Cilusi gitu, apakah bisa pakai baju cuma satu?" Ya, nggak mungkin, ya. Kayaknya nggak mungkin. Nah, tetapi, itu mungkin, ya. Waktu saya menjadi uh, di hutan, di wadah, itu mungkin, ya. Bahkan, walaupun... Sudah pulang di Indo, masih memungkinkan. Jadi, kita bisa mengatur waktu. Pokoknya, kalau nggak keluar, cuci jubah sampai kering, nanti habis itu pakai lagi seperti itu. Nah, jadi ternyata, ketika kita um, berlatih seperti itu, ternyata apa yang kita cari, ya kan? Apa yang kita butuhkan, ternyata ya, cuman seperti itu. Ya, tidak berlebih-lebihan seperti waktu saya menjadi perumah tangga seperti bapak ibu sebelumnya. Kemudian yang menarik yang kedua adalah nah mengenai ini sekarang kita masukkan absu ya. Ketika kita masuk ke yang kedua adalah makan. Ya, kantor saya waktu itu di Central Park di CP dekat Taman Anggrek. Jadi bapak ibu lihatlah ya di bawah itu sudah banyak mall. Ya, jadi kalau makan Ya, kurang lebih lah di mall, ya. Senin sampai Jumat, pokoknya adalah sehingga di mall gitu. Nah, makan juga di kantor, difasilitasi ya, karena kita konsultan. Jadi, kadang-kadang um, siang itu ada roti, ya, dari kantor. Jadi, makan kurang lebih satu hari lima kali, ya. Breakfast pagi, kemudian roti dari office, makan siang, lunch, kemudian nanti sore itu sekitar ada um, apa snack ya kita belanja di mall kemudian malam makan lagi lima kali bapak ibu ya kemudian ketika di wihara hutan kira-kira berapa kali ya wihara hutan hanya sekali ya cuma sekali nggak lima kali dan yang kedua yang menarik yaitu adalah kita biasa akan berpikir besok mau makan apa betul nggak Ya kan besok mau makan apa? Kadang-kadang sudah lihat mungkin di Grab atau di Gojek gitu kan, whole food. Oh besok saya mau makan apa ini ya? Mau pesan apa? Ya kan penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan apa worry. Aduh besok mau makan apa nih ya? Penuh dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya jauh ke depan dan belum tentu pasti. Ya pernah nggak misalnya Bapak Ibu? pernah berpikir nggak begini misalnya kita melihat kita punya pikiran sendiri ya di dalam kesadaran pernah nggak kita berpikir bahwa besok misalnya saya mau makan misalnya bakmi ya besok saya mau makan bakmi terus besoknya bakminya berubah jadilah nasi uduk atau nasi goreng dan seterusnya pernah nggak pernah berubah kan terus ngapain kita mikirin kemarin ngapain kita semalam maksudnya mikirin oh besok saya mau makan bakmi ya berarti adalah itu adalah menjadi suatu yang sia-sia ya ketika kita punya hal-hal yang seperti itu nah ketika kita menjadi biku di situ untuk makanan kita nggak pernah pikir lagi ya apalagi kami di hutan hanya jalan aja ya jalan umat-umat itu akan melakukan dana pindah patah ya apa yang mereka kasih adalah itu yang kita makan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu um, gengsi ya, gengsi. Di sini kita balik bahas ke yang kedua yaitu ego. Ego, ego ini muncul juga di situ bermain juga. Biasa kita pakai Van Tovel, ketemunya sacho atau direktur, sekarang ketemu petani karet. Eh, dan dia bisa kasih makanan sama kita. Nah, itu ada gengsi yang bermain di situ, ya. Bagaimana kita punya ego ini berubah, ya? Dari yang biasanya kita ketemu orang-orang yang, um, yang penting, sekarang ketemu dengan petani, tetapi petani juga bisa kasih makan kita, ya, dengan dia berdana, dengan uh, apa, berdana makan. Dan yang kedua yang menarik adalah satu minggu pertama banding nggak bisa makan karena begitu pindah patah kalau di hutan ya bapak ibu tidak seperti di jakarta ya anda pindah patah dengan plastik dibungkus bagus bagus dikasih di hutan nggak ya karena mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi jadi mereka hanya memberi kita nasi ya hanya memberi kita nasi jadi ketika kami berpindah patah berjalan masuk ke kampung nah mereka menggunakan tangan ya, menggunakan tangan. Kemudian ini keranjang nasinya ditarik begitu, kemudian dimasukin ke bolnya kita. Ya, seminggu awal itu banteng nggak bisa makan juga. Ya, banteng masih mikirin. Aduh tadi dia pegang apa dulu? Kemudian kasih nasi ke saya ya. Nah itu ego bermain di situ ya, ego bermain. Ya kadang-kadang bermain bahwa aduh ternyata um, hidup lebih susah menjadi bantai. ya biasa kita pakai van sekarang mesti jalan di jalan berbatuan sampai lecet kakinya untuk cari makan kalau nggak pindah padang nggak boleh makan kalau di Bihara hutan ya jadi harus pergi jalan walaupun kaki lecet nggak ada cerita ya apalagi kami waktu itu bantai baru kan nggak pernah jalan apa lepas alas kaki gitu dan nggak pernah jalan di jalan-jalan yang bukan aspal ya itu jalan benar-benar jalan tanah merah gitu. Nah jadi disinilah kita um, mengikis ya di situ kita memiliki kesadaran pada akhirnya mengikis satu dari satu ego kita satu dari satu keinginan-keinginan um, kita. Nah inilah yang seperti wasudata bilang kenapa kita perlu melatih diri kita seperti ini karena tadi selama kita bapak ibu tidak berlatih ya anda tidak pernah akan merasakan bahwa bebas daripada keinginan yang tadi bebas daripada um, rasa egois kita ya nah disinilah perlu latihan ya dan latihan di sini bukan berarti latihan langsung meditasi ya seperti tadi itu adalah dalam daily activity kita Ya, Bapak Ibu dalam daily activity ternyata juga bisa. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu apakah di sini pernah Anda mengikuti retret? Ya. Kalau Bante biasa mengawas retret itu baik macam-macam ya. Kadang-kadang orang yang baru ikut retret biasa komplainnya paling banyak. Akhirnya dingin, Bante. Kasurnya nggak enak. Kok makannya begini doang? nah itulah itulah karena sedang menyesuaikan diri ya itu belum meditasi bapak ibu ya kita belum masuk ke dalam ranah yang lebih uh, lebih dalam di dalam batin anda ya ini belum ini masih di dalam yang biasa biasa aja ya nah ketika anda mulai berlatih seperti inilah baru ketahuan ya oh ternyata saya misalnya mau makan yang enak oh ternyata saya mau tinggal di tempat yang enak oh ternyata saya mau yang Tempat yang nyaman. Oh ternyata saya mau dilayani dan seterusnya. Nah inilah ketika anda mulai latihan. Ya makanya ketika anda sudah mempelajari sudah suta dalam beberapa bulan belakangan ini, ini sangat adalah kegiatan yang sangat positif. Nah kemudian habis ini ilmu yang anda sudah punya digunakan di dalam latihan. Ya cari tempat pergi berlatih nah di situ kita bisa melatih, apa, melatih kita punya ego dan juga nafsu di sini ya nah mungkin ini baru pengantar dari bate mengenai pilihan ya baru mengenai pilihan nah setelah kita memasuki di dalam kehidupan sangha ya kan kita di di situ akan melakukan yang namanya pindah-pindah tempat ya di dalam sini kita harus mengembara. Nah, mengembara di sini adalah kita dalam hal bertugas dimanapun ya. Kalau bapak ibu tahu kami sebagai Sangha um, sebenarnya tidak ada wihara tetap ya. Wihara misalnya, oh ini misalnya kayak contoh um, misalnya apa Anda punya rumah yang nomor ini. Nah kalau kami itu nggak ada. Sistemnya adalah um, apa ya seperti rumah dinas ya. Pokoknya selagi oke okay, tinggal di situ. Kalau tidak mutasi. <laughs> ya, jadi sistemnya seperti itu supaya apa? Kita tidak memiliki kemelekatan ya. Kalau misalnya apa kita memiliki kemelekatan nanti pelayanan di daerah itu enggak ada Bapak Ibu. Nah, di sini kembali muncul kemelekatan ya, muncul ke keinginan yang berlebihan. Ya, jadi kemanapun Anda bisa challenge diri Anda untuk tahu bagaimana kita mengembangkan ego kita ya nah setelah dari wihara hutan kemudian bantai ke India ya kuasa di sana kurang lebih saya tinggal di India 2015 6 bulan kurang lebih tinggal enam bulan di sana nah di sana nggak ada umat Buddha ya di India nggak ada umat Buddha mereka rata-rata agamanya lain dan kemudian juga eh, nggak ada kalau sudah nggak ada umat berarti nggak ada juga sokongan ya dari apa umat-umat. Nah sehingga kami para biku seadanya ya. Pokoknya yang penting sudah bisa makan kita berlatih ya. Nah, boleh komplain ya. Kalau bapak ibu tahu kamar-kamar di beberapa wihara, terutama wihara-wihara Thai itu enggak ada AC. Ya di sana nggak ada AC. Jadi anda bayangkan di wihara kita di apa berarti tinggal di wihara Thai waktu itu di bot Gaya, Wihara Watpa, nah itu juga nggak ada AC ya. Jadi ketika panas, itu benar-benar panas. Dan bagaimana kemudian kita masuk ke situ adalah menarik ya. Waktu Bante bercerita sama satu Meiji, kita cerita kemudian Meiji bilang begini, sebenarnya gini Bante, tujuan lu apa? Ya, tujuan lu ke sini itu apa? Ya, kalau ke tujuan kamu udah bilang ke India, mau cari enak, jangan pulang aja. Tetapi kalau tujuan kamu di sini untuk berlatih diri, nah di sinilah tempatnya. Ya, kalau kamu mau datang di sini untuk merasakan apa yang Buddha rasakan, apa yang Buddha punya apa ya, environment ya, lingkungan yang Buddha ada kurang lebih 2.500 tahun, nah, lihatlah di India. Nah waktu itu perkataannya menarik ya, challenging gitu. Jadi Bante waktu itu ke sana dan benar ya, panasnya Bapak Ibu waktu wasa kurang lebih 41 42 Celcius. Ya, sudah mandi baru di kamar mandi belum apa pakai jubah sudah keringat lagi. Saking panasnya ya, saking panas dan lembab. Nah, di sini kita melatih ya, melatih diri ya, melatih dirinya. Jadi bagaimana kita melepaskan semua kesenangan-kesenangan kita karena kesenangan-kesenangan yang dimaksud. Bukan kesenangan-kesenangan yang mungkin Bapak Ibu pikir bahwa oh kesenangan itu adalah hal yang mewah, bukan. Bukan kesenangan-kesenangan yang selalu dianggap barang-barang yang bagus. Bukan. Bukan kesenangan-kesenangan hanya dengan makanan-makanan yang enak. Bukan, tetapi kesenangan di sini kalau kita melihat lebih detail adalah intensitas daripada kemelekatan. Ya, contoh, ketika Anda duduk meditasi, kaki Anda sakit, kemudian Anda mulai rasa pegel, ya, mulai merasa tidak sabar. Kemudian apa yang Anda akan lakukan? Geser kaki, ya kan? Begitu Anda geser kaki, apa yang Anda rasakan? Oh, enak. Itu kemelekatan dengan rasa enak. Ya, ada lagi ya, ini yang terbakar. Aduh, kenapa dipimpin meditasi? Lama banget, nih? nggak tahu. Gue punya pikiran sudah keram, gitu ya, udah ngedumel. itu karena apa? Kitanya mau enak ya, makanya di dalam latihan spiritual yang lebih tinggi lagi. Semua itu, Bapak Ibu harus uh, rasakan sendiri. Ya, di dalam hal ini semua anda harus rasakan sendiri. Ya, dan ketika kita berlatih diri baik mungkin anda sebagai seperti perumah tangga maupun kami sebagai biksu sangga, sebenarnya kita sama-sama sedang berjuang. Ya, ketika kita sedang berjuang, kita perlu melihat di dalam keseharian kita mengenai nafsu. Indria yang membakar kita ya yang membakar diri kita yang membakar diri kita ya kadang-kadang hal-hal yang kecil bisa membuat kita apa ya hancur terbakar gitu contoh kita lihat kemarin yang masalah um, kerusuhan di Malang ya sepak bola ya itu hal yang kecil bukan Ya, kalau kita melihat bahwa olahraga itu heaven ya. Sepak bola. Makanya Bante paling malas dari umat paling malas nonton sepak bola. Itu. Ya. Satu bola dikejar 22 orang buat apa coba? Ya kan? Nah, itu pada akhirnya ada yang marah, ya kan? Ada yang senang. Nah, jadi sebenarnya kita melihat itu untuk apa? Nah, ini kembali kita melihat di dalam diri kita. Ini untuk apa sih kita melakukan ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ketika Anda melihat di dalam sati atau kesadaran, Anda perlu melihat itu. Ketika Anda mengembangkan sati, maka Anda akan merasa bahwa nafsu ini untuk apa sih? Ya, misalnya, saya makan ini untuk apa? Contoh bagi orang yang suka makan bakmi, ya kan? Ketika bakmi muncul dia akan makan lebih banyak ketika orang suka makan misalnya um, mungkin kue ya atau coklat begitu coklat ada semua mau dicoba ya ada juga yang kadang-kadang um, ketagihan misalnya alkohol wine ada yang koleksi sampai banyak-banyak nah itu buat apa ya makanya di sini yang perlu kita melihat benar-benar adalah bagaimana kesadaran kita untuk apa kesadaran ini digunakan ketika kita sadar, kita akan tahu batas-batas daripada kewajaran yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, kita akan tahu batas-batas wajarnya, Bapak Ibu. Misalnya, oh sudah, ini cukup, ya kan? Misalnya, ini cukup, sudah, nggak mau lagi, ya atau ketika anda merasa apa baju oh sudah cukup ya baju saya masih banyak cukup jadi dengan memiliki kesadaran yang semakin kuat kita akan merasa cukup dengan mata kita kita akan merasa cukup dengan telinga kita kita akan merasa cukup dengan hidung kita kita akan merasa cukup dengan lidah dan sentuhan kita ya Nah ini dari sini dulu ya, Bapak Ibu perlu mengembangkan kesadaran supaya memiliki rasa-rasa yang cukup. Kalau sudah memiliki rasa yang cukup, ya. Kalau rasa bantai mengembangkan kesadaran ini susah, ya, karena harus mungkin meditasi Anda rasa, ya kan? Sebenarnya meditasi betul, tetapi kita bisa melihat dari sisi yang lain. Mereka kasih contoh begini. Waktu 2017 saya ikut teaching dari His Holiness Dalai Lama. His Holiness Dalai Lama bilang begini. Um, dia pernah sakit, ya. Dia pernah sakit. Jadi diantar dari wihara ke rumah sakit. Di dalam perjalanan rumah sakit, His Holiness melihat di pinggir jalan ada juga orang yang susah, ya. Orang yang susah, ada yang sedang sakit juga di situ. Kemudian yang jadinya adalah dia ya, muncul e, kesadaran dari cinta kasih. ya Yang muncul adalah meta. Aduh, kasihan ya, semoga yang sakit itu cepat sembuh. Dan pada akhirnya begitu beliau sampai di rumah sakit, beliau jadi sembuh, jadi nggak sakit. Nah, jadi di sini e, kita bisa mengembangkan kesadaran sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak-Ibu. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hanya di dalam umat itu selalu berpikir bahwa kalau kaitannya sati atau kesadaran berarti harus begini ya kalau bisa nggak boleh goyang ya satu jam satu jam nggak boleh goyang supaya lebih tenang nggak boleh goyang pokoknya harus diam terus ya itu kalah sama ayam ya ayam bisa diam dari suhu, apa dari malam sampai pagi 12 jam kalau kita cuma satu jam Kalah sama ayam ketenangannya, ya. Bukan begitu, kita bermeditasi atau mengembangkan kesadaran, bukan seperti fitness. Kalau tadi, seperti fitness kan diam, ya, melatih fisik, bukan melatih kesadaran, ya. Kita mengembangkan kesadaran dengan melihat, atau begini, kita balik, ya. Kita balik kalau tadi di dalam suta ya kalau di dalam sutta ini adalah um, kita kita nafsu indria ya nafsu indria berasal daripada objek yang ada di luar kita kan dan termasuk di dalam diri sendiri nah boleh kita balik ya ketika anda melihat segala sesuatu yang biasanya kita buat dari mata ya turun menjadi nafsu indria nah sekarang balik dari mata turun menjadi kebijaksanaan baru boleh nggak kira-kira seperti dalai lama tadi ya dari mata dia melihat dia mengembangkan kesadaran mengenai cinta kasih yang kedua sang buddha ya pertapa gotama sendiri kira-kira dari mana beliau terinspirasi ada yang tahu nggak sampai beliau bilang oh iya ya saya harus meninggalkan latihan keras ini dari mana? Dari melihat juga, Bante. Bukan dari melihat, waktu pertama gue Dari mendengarkan, Dia mendengar syair. Oh. Dia kan mendengar apa mendengar lagu begitu kurang lebih ya. Nah jadi itu juga bisa. Jadi dari telinga kita yang biasanya kita cuma dengar lagu-lagu misalnya lagu TikTok atau lagu apa gitu kan kita bisa mendengar yang baik ya menggunakan kesadaran yang ada di telinga kita untuk diubah menjadi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang sadar. Dari hidung, misalnya dari hidung, ya kan? Kadang-kadang kita juga selalu suka uh, mencium yang wangi-wangi. Ya kan? Nah, dari situ juga kita bisa ya menyadari bahwa segala sesuatu kesadaran atau biasa kita bilang kalau hidung kita bisa gunakan sebagai anak panas hati misalnya untuk mengembangkan kesadaran ya dari lidah kita juga bisa tahu bahwa oh segala sesuatu juga ternyata nggak ada yang sempurna enaknya ya kan pasti juga satu saat kita akan makan dengan sesuatu yang terbatas yang nggak enak atau pasti juga sesuatu secara hukum ekonomi hukum bandel lupa hukumnya di mana segala sesuatu di dalam diri kita itu ada limitnya ya keinginan anda ada limitnya hukum Gaussian ya kalau nggak salah ya itu ya kalau ya orang ekonomi masih ingat jadi segala sesuatu itu ada limitnya Kamu mau nggak mungkin lebih lagi ya dan permintaan ini akan lama-lama menjadi turun nah jadi dengan melalui kesadaran-kesadaran ini Bapak Ibu bisa melatih dua di sini ya, ketika Anda dalam hal meditatif atau dalam hal retret, Anda berlatih kesadaran melalui apa? Eh, enam landasan indria ini, kemudian di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, karena banyak yakin Bapak Ibu yang ada di sini ya. Kalau kita panggil retret ya belum tentu bisa semua ya karena kesibukan masing-masing ya kan? Dan biasanya umat Buddha itu kan kalau dipanggil ayo meditasi, mau. Ya kan? Dari 40 orang kita bilang ayo mau meditasi, mau. Ya. Ada yang benar-benar mau, ada yang mau ke toilet, ada yang mau pulang, itu juga mau. ya, jadi inilah ya mengenai indria-indria um, yang membuat kita terbakar ya. Pada rasa untuk mengenai apa kepalanya terbakar di sini bukan apa ya ini adalah kata-kata kiasan ya bukan berarti kepalanya terbakar di sini adalah kepala yang kayak kena api begitu tetapi kepala yang terbakar ini lebih kepada cita ya pikiran-pikiran yang nyasar kemana-mana ya pikiran-pikiran ini yang nyasar kemana-mana dan pada akhirnya itulah yang membuat nggak bisa tidur ya nggak bisa Mbak rasa kita semua pernah lah mengalami ini. Betul nggak Bapak-Ibu? ya ketika covid anda mau jalan-jalan nggak bisa aduh pikirannya kemana-mana ya kalau ketika covid kemarin nggak ada tuh alasannya oh bantai saya mau meditasi kok nggak ada waktunya ya nggak ada ya pasti mau ini mau itu <laughs> ya bete di rumah ya nah inilah pikiran ini yang kemana-mana sebenarnya nah disinilah dibilang bahwa inilah yang terbakar ya inilah yang terbakar dan ketika pikirannya ini terbakar, Bapak Ibu, ini akan sangat berpengaruh sama eh, kesehatan kita semua. Ini percaya nggak percaya ya? Kemarin, Bante sudah Bante pernah cerita. Kemarin, di sesi sebelumnya, di sesi apa, hari Sabtu, mungkin ada sebagian yang ikut, ada koven di Bante, ingat ada ikut. Nah, ketika hari Sabtu, Bante cerita waktu saya lagi di Opnam. Ya, kan, waktu sebentar lagi di opnam merasa bapak ibu, ya, ketika um, kita nggak tahu apa-apa, cuma misalnya dokter bilang, "ayo tensi, ya kan?" Kalau bisa jadi tensi, tensi aja, itu darahnya bagus, normal, ya. Begitu um, mau diinfus, ya kan? Mau diinfus kan tangan kita dipukul-pukul, apalagi bantai yang, apa, um, saya termasuk yang apa, ya, uratnya kecil, susah untuk dimasukin jarum, ya. Jadi, apa takut gitu khawatir? Nah, setelah ditensi, naik ya, beda naik sekitar 20 poin ya. Nah, jadi itu, Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa um, kami aja yang sudah biasa dekat ketenangan itu apa agak susah ya, masih di sini dalam hal mengontrol emosi, ketakutan, masih susah ya. Apalagi ketakutan-ketakutan yang Bapak Ibu punya ya. Lebih banyak lagi, kan? Nanti anak saya mau sekolah. Bagaimana, bante? Masa anak saya cuman misalnya lulusan SMA, kan mau juga lulusan doktor. Misalnya, nanti lulusan doktor kok sekolahnya cuman sekolah di Indonesia, kan mau juga sekolah di luar negeri. Inilah kekhawatiran Anda dan kekhawatiran ini. Masalahnya bukan waktu kayak bante, cuma ditusuk selesai kekhawatiran ini kita ikutin hampir seumur hidup Bapak Ibu. Cuman apinya nggak berasa. Ya, apinya nggak berasa kan? Cuman nggak bisa tidur, ya kan? Cuman apa? Pikirannya banyak. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Ini baru satu poin, belum yang urusan bisnis, Ya kami sebagai tax consultant biasanya kalau orang apa klien itu sudah dikasih di surat cinta sama DJP udah pusing tuh pengusaha ya betul nggak sudah nggak bisa tidur itu apalagi kalau dibilang minggu depan mau diperiksa aduh NC bisa naik turun berarti kalau pada tahu sekarang ya nah inilah bapak ibu ya inilah menjadi um, ketakutan-ketakutan, emosi-emosi yang kita bilang emosi negatif di dalam diri Bapak Ibu, bukan hanya kita bilang eh, nafsu-nafsu ya ini, ya, tetapi banyak sekali. Dan banyak sekali eh, dari nafsu-nafsu ini, keinginan-keinginan ini pada akhirnya membuat Anda yaitu menderita. Dan menderitanya jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya. Mereka kasih contoh, kita hari ini makan, misalnya makan um, seafood ya. Ketika Anda habis makan seafood, hari ini belum kolesterol, betul nggak? Kolesterolnya itu di rumah sakit atau di prodia gitu ya. Setelah ambil darah baru tahu, oh kolesterol tinggi. Nah ini sama dengan akumulasi keinginan-keinginan ini. Ya, sama dengan ini semua. Akumulasi-akumulasi ini Ketika dia sudah semakin lama, semakin membesar, kemudian kondisinya, istilahnya kita bilang karmanya matang. Nah, ketika karmanya matang inilah, ya muncul semuanya, muncul problem yang besar. Dan kadang-kadang uh, kita nggak bisa lewatin. Kadang-kadang kita merasa saya hopeless dan nggak bisa lewatin. Padahal ini problem bukan hari itu terjadi tetapi sudah menahun ya sudah banyak akumulasinya ya nah kemudian yang kedua bagaimana kita melepaskan pandangan-pandangan diri pandangan diri atau kita bilang ego ya Dalai Lama kembali waktu itu dia cerita tanggal eh, tahun 2017 waktu Bante ikut acara Kalacakra di Portga, ya. Beliau bilang, kalau kita merasa, ya, diri kita, saya adalah beliau yang bilang, "Ya, ini saya ulangin. Saya adalah seorang dalai lama, saya adalah seorang pemimpin, saya adalah seorang yang um, menerima Nobel di dunia ini, salah satu penerima Nobel." saya adalah pemimpin ya misalnya negeri Tibet. Saya adalah orang yang terkenal memiliki murid-murid yang banyak. Maka itulah ego. Ya, itulah ego. Dan ketika ego ini terjadi, pada akhirnya muncul yang lain, ya kan? Kesombongan, kebanggaan, ya. Dan pada akhirnya orang-orang di bawah-bawah kita, kita nggak mau berteman lagi. Karena kita sudah menganggap diri kita ini lebih tinggi daripada orang lain. Betul nggak? Saya lebih suci dari kamu. Ya kan? Misalnya, saya biku, saya lebih suci dari umat. Betul nggak Bapak Ibu? Belum tentu ya. <laughs> Belum tentu. Kalau umatnya latihan gimana? Ya kan? Jadi, di situ Dalai Lama bilang, kalau kita semua saya maka saya ini adalah saya yang paling bodoh dan paling menderita di dunia karena egonya gak kelihatan. Tetapi coba dibalik, Dalai lama bilang, coba dibalik bahwa saya adalah manusia yang sama-sama masih berjalan di dunia apa di bumi. Kemudian saya adalah bagian dari 7 miliar orang yang tinggal di tempat yang sama di dunia ini. Saya juga adalah manusia yang sama, yang bernafas di dunia ini. Makanya ketika kita memikirkan kita adalah semuanya sama, coba kita melihat Dalai Lama, begitu humble. ya. Pergi kemana-mana, ketemu orang kemana-mana, kadang-kadang bisa apa um, Lihat apa orang-orang yang apa susah dan seterusnya, ya. Kadang-kadang, kalau mungkin Anda lihat, beliau juga ke tempat ibadah lain, kemana gitu, itulah humble-nya. Karena beliau merasa, beliau adalah bagian daripada semua. Nah, ini berlatih ego, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita berlatih ego kita? Nah, dari mana ego ini muncul? Ego ini muncul akibat um, kilesa. Ya akibat kilesa kita ego ini juga muncul bukan sekarang baru muncul ya bukan tetapi ego ini muncul dari kehidupan kehidupan kita yang lampau oke okay lah kita nggak usah mistis tetapi kita lihat dari rumah kita masing-masing coba kita melihat di dalam keluarga bapak ibu sendiri ketika melihat um, di dalam rumah tangga ya siapa yang dominan kira-kira Siapa yang dominan? Kadang-kadang papa atau mama salah satu, ya kan? Nggak ada dua-dua dominan, nggak mungkin. Kalau dua-dua dominan, piring terbang tiap hari, ya salah satu. Kalau nggak papa, mama, ya kemudian kita melihat siapa lagi anak, ya, anak mana yang dimanjain. Itu yang muncul nggak egonya bapak ibu? Itu muncul egonya, ya, nah muncul egonya di situ. Oh, saya paling disayang di rumah, misalnya. Ketika um, dia sudah muncul sebagai ego, dia juga akan menunjukkan egonya di rumah. Ya, ketika orang tua anak turutin akan terjadi nangis, kunci kamar, nggak mau makan, ngancam, nggak mau sekolah, nggak mau kuliah dan seterusnya. Ini ego. Kemudian keluar dari kompleks rumah di sekolah ya mulai menjadi pemimpin ya kan mulai egonya di sekolah juga ada dominasi dia di sekolah juga ada let's say kita bilang di osis dan seterusnya kemudian setelah dari sekolah naik ya mungkin di kampus mungkin dia naik dalam bermasyarakat ya mungkin dia jadi anggota dpr mungkin 2024 ada nggak jadi calon di sini mudah-mudahan ada ya biar umat Buddha mesti, umat Buddha mesti ada di dalam DPR nggak boleh enggak ada nggak <laughs> ada ya nah ini dominasi ya dalam parlemen kemudian dari presiden nah setelah jadi presiden apa oh negara saya apa G20 kalau negara situ enggak G20 nggak masuk misalnya ini ego kan betul nggak Oh, negara saya lebih tinggi lagi dari G20, G7, G7. Oh, saya super power. Ya, kamu bukan. Nah, inilah ego ini pada akhirnya yang menyebabkan Ukraina sama Rusia hari ini. Ya, kalau nggak ada dominasi seperti ini, bapak ibu, dunia kita aman. Ya, dunia kita aman, BBM nggak naik, harga kelapa sawit aman, semuanya sejahtera. Ya, cuma ini. Ya, inilah karena ego. Nah, sekarang bagaimana kita mengurai ego? Apakah harus bermeditasi? Nah, sekarang Bante lempar pertanyaan ke Bapak Ibu. Apakah harus bermeditasi? Ini di dalam Anata Lakana Sutta, Bante sudah pernah baca semuanya ya. Kalau yang sampai Samyutta begini Anda pernah bahas, Tentunya anak anak juga sudah bahas pasti ya kan karena itu sudah lebih awal. Kira-kira bagaimana? Apakah harus bermeditasi baru bisa melihat ego kita? Meditasi membantu nanti, tapi mungkin dalam sehari-hari lebih lebih masuk ya nanti mungkin seperti itu. Kalau hmm. di dalam sehari-hari. Ya. Jadi sebenarnya. Praktek damai itu dilakukan setiap hari, ya. Waktu demi waktu. Saya punya guru. Salah satu guru Bante adalah Yang Mulia um, Zurmanggarwang Rinpoche ke-12. Ya, waktu itu kami lagi diskusi. Uh, Yang Mulia bilang begini kepada saya. Um, jadi, jadi umat itu harusnya mereka pencerahan lebih cepat daripada jadi biku kayak kamu. Terus saya tanya dong, why Rinpoche? Kayak begitu. Dia bilang, iyalah. Jadi biku kayak kamu, dia bilang katanya. Duduk di hutan, ya kan? Ketemu pohon. Pohon nggak bisa ngomelin kamu, dia bilang. Ya. Chanting atau kebaktian. Lihat Buddha, Budanya senyum, nggak bisa ngomelin kamu. Dia bilang, coba tanya ke umat-umat. Kalau di rumah bagaimana? Ya. Suami ngomelin istri, istri ngomelin suami, anak-anak saling omel itulah mereka lebih cepat mencapai kebudaan ya maksudnya praktek dharma itu lebih cepat gitu ketika di dalam rumah maksudnya muncul masalah tetapi masalah ini dapat diatasi dengan dhamma. Nah, itulah muncul pencerahan lebih cepat daripada kami yang berjubah beliau bilang. Nah, itu ya. Jadi, praktek dhamma dilakukan dari rumah. Nah, sekarang Bagaimana melihat ego? Ada beberapa pendekatan, ya, bapak ibu. Ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang paling banyak digunakan kalau kita di terawada, biasanya menggunakan teknik-teknik daripada wipasana. Um, ya. Atau mungkin nanti bapak ibu bahas uh, baca di dalam Mahasati Sutta. Ya, di situ ada contoh, di situ ada latihan bagaimana kita melihat diri kita ini hanya sebagai unsur, ya. Misalnya Bapak Ibu melihat saya hanya sebagai unsur, bukan sebagai satu kesatuan. Unsur yang ada dalam diri Bante dan diri kita semua sini adalah empat, ya, avatar. Yaitu ingat aja siang ya, avatar. Ada api atau panas, ada angin, ada apa, suku air sama ada suku batu ya, suku apa um, tanah empat ini yang ada elemen di dalam diri kita. Nah ketika kita melatih ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya kita ini apa Enggak ada ya kan kita melihat bahwa sesungguhnya diri ini itu cuman unsur hanya um, terdiri dari unsur tidak ada sesuatu yang kekal di situ. Terus untuk apa saya misalnya ya sombong saya punya harga diri yang besar dan seterusnya ini dari yang satu dulu ya kita melihat daripada sisi yang ini kemudian ada beberapa metode yang kita bantu pernah belajar juga dari beberapa guru nah mereka menggunakan sistem bagaimana melihat kebijaksanaan secara utuh ya jadi contoh misalnya Bapak ibu di belakang bantai, bapak ibu lihat ada. Oke, okay, bunga saya, bunga teratai di belakang saya, kan? Nah, di, di teratai itu, kalau misalnya kita kupas satu-satu, ya, Anda sambil visualisasi, ya, jadi teratai yang di belakang bantai ini, bantai ambil, kemudian bantai cabut, warna putihnya dicabut, ya, warna pinknya dicabut, daunnya dicabut, batangnya dicabut, mungkin bunga apa benang sarinya di dalam juga Bante cabut. Nah sekarang Bante bilang, yang mana ini teratai? Apakah yang putih? Kalau misalnya Bante ambil yang putih, apakah ini teratai? Enggak, Bante. Ya kan, ini cuma daun, apa bagian mungkin bunga yang warna putih, tapi bukan teratai. Kalau bantai ambil batang teratai, apakah ini teratai? Bukan. Bukan juga, ya. Nah, jadi teratai itu yang mana? Tidak ya ada. Enggak ada. Ya. Cuma karena kita kasih nama, oh ini teratai namanya. Nah, ini modelnya begini, namanya teratai. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa di apa? Inggrisnya lotus, ya kan? Kalau bilang ini teratai di Inggris mereka nggak tahu. Tapi kalau bilang lotus, nah mereka terpaham. Nah jadi ini hanyalah nama ya, hanyalah nama. Nama ini dari gabungan unsur-unsur sama dengan diri kita Bapak Ibu. Ya, hanya gabungan unsur-unsur. Nah, kemudian egonya yang mana? Ya. Kalau bante bante apa potong-potong ya. Telinga dicabut hidung dicabut, gigi dikeluarin, kacamata dipindahin, jubahnya digulung. Nah sekarang Bante bilang, jubah yang digulung, apakah itu nama Bukan, itu jubah. Telinga yang dimutilasi tadi, misalnya dicabut. Apakah itu telinga? Telinga itu apakah bisa disebutkan Bante dama Wudhu? Tidak bisa. Ya, jadi ini adalah bagian. Jadi dengan kita memahami bahwa diri kita ini hanya unsur, nah, disitulah kita akan merasakan bahwa, oh, ternyata ego kita, ya, ego kita itu hanya bentuk daripada pikiran kita sendiri, ya, itu bukan sesuatu yang real, itu bukan sesuatu yang benar-benar, um, apa ya, yang membuat kita menderita ya itu bukan sesuatu yang harus benar-benar kita perjuangkan ya anda lihat seperti saat ini perang secara fakta kalau kita lihat di berita Rusia itu sudah kalah tetapi satunya belum kalah ya yaitu apa egonya ya egonya nggak belum kalah ya masih gaspol ya masih pro saja ya ini bapak ibu ya inilah nah itu karena ini yang membuat kita semua menderita jadi ketika kita memahami bahwa ego ini kita harus lepaskan ya ego ini harus kita lepaskan bagaimana cara melepaskan ego adalah melatih di dalam kesesua, keseharian kita. Seperti yang Dalai Lama tadi bilang, renungkan ya saya ini bagian dari semua. Nah, ini salah satu contoh. Kita melepaskan ego kita. Yang kedua, kita lanjut di dalam Anata Lakana Sutta, di mana Sang Buddha bilang, ini, ini, ini nih, ini nicang atau Anichang? Ya kan? Ada enggak? Ya kalau Anda pernah baca apa? Um, suta misalnya Wedana, Anichang, atau nicang. Anicang Bante, ya kan? Apakah sesuatu yang berubah itu um, apa kekal atau tidak kekal? Mereka jawab tidak kekal, ya. Berarti segala sesuatu itu suka berubah-berubah. Kalau yang tidak kekal itu, apakah lantas kita lekati? Betul nggak? Buddha bilang, lantas nggak dilekati itu? Oh, nggak, nggak pantas dilekati. Ya sudah. Nah, jadi cara kita melepaskan ego, kita bisa melihat refer to Anatalakana Sutta. Ya, di mana sekarang kita melihat unsur-unsur di dalam diri kita sendiri adalah berubah ya berubah kita bisa melihat perubahan di dalam diri kita sendiri ya ketika mungkin bapak ibu yang lebih senior dari Bante ya rambutnya sudah ada jadi warna putih ya kan nah kalau Bante eh, apa eh, ini ya rambutnya sudah bagus ya, bisa naik sendiri, nggak perlu cukur banyak-banyak. Nah itu juga, itu berubah ya, ini adalah suatu perubahan. Nah kemudian perubahan-perubahan di dalam diri kita sendiri yang setiap hari Bapak Ibu bisa lihat. ya Di dalam kaya upasana juga bisa dilihat dari situ Bapak Ibu ketika Anda berlatih kaya upasana bagaimana proses Anda berjalan, ya bagaimana proses makanan itu masuk ke dalam mulut, ya makanya kadang-kadang di Myanmar itu ada ketika meditasi mereka makannya itu pelan-pelan banget sebenarnya tujuannya harus melihat proses ya melihat proses yang berubah tadi dari makanan yang utuh menjadi hancur pelan-pelan di dalam diri nah jadi melihat ketidakkekalan di dalam diri Bante, kalau kami sebagai umat awam masa meditasi bagaimana nanti nggak kerja nanti nggak gajian gimana oke kalau misalnya anda sebagai umat awam cara gampang ya melihat ketidakkekalan itu harus direnungkan setiap hari sebenarnya ketika anda masuk kantor ya Anica nggak masuk kantor Anica kan jam 5 teng pulang ya kalau anda merasa masuk kantor itu kekal aduh nggak keluar keluar dari kantor dari pagi sampai besok di situ terus ya kan simple sebenarnya ya kan Tadi pagi anda breakfast makan, eh jam 12, iya ya lapar ya, tidak kekal perutnya makan siang, ya kan? Itu hal-hal anehnya yang anda bisa rasakan di dalam kehidupan anda setiap hari, ya. Bos, nah, ketemu bos, ya tadi pagi kok senyum-senyum sama saya, eh tengah hari jadi tensinya tinggi sama saya. <laughs> tidak kekal, jangan dilekati ya, jangan dilekati. Aduh, nanti. Nah, sekarang begini contoh. Kalau Anda melekat, saya ketemu bos yang galak ya. Saya ketemu bos yang galak. Anda akan lekati yang berdosa siapa? Anda atau bos? Nah, sekarang kita pakai kata-kata bahasa biasa ya. Yang berdosa siapa? Anda atau bos? Anda. Anda sendiri. <laughs> diri sendiri, ya kan? Kan pagi-pagi bos baik, anda akan menganggap bos ba, baik. baik. Tengah hari bos ngomel, anda akan menganggap bos jahat, judes, ya kan? Besok anda akan menganggap ah bos kita nih judes lah, udahlah, ya kan? Jadi yang membuat diri anda susah sendiri siapa? Bukan bos kita sendiri. Ya jadi dengan kita melatih ego ini akan merubah kita punya mindset terhadap perubahan di dalam lingkungan diri anda. Ketika anda punya pekerjaan overloading dan seterusnya, itulah. Ya, anda melihat ketika anda pagi-pagi mengerjakan misalnya kalau yang kami di pajak, misalnya dokumennya banyak gitu kan, kita pakai misalnya seapa pagi dikasih lima order ya kan jam berikutnya sisa dua apa sisa apa kurang satu itu kan anicca kurang satu kurang satu eh jam lima selesai pula ya jadi anicca itu bisa kita lihat di dalam sebagai daily life kita bapak ibu daily life bukan sesuatu yang harus um, apa ya harus di dalam wihara atau harus di dalam retret begitu memang di dalam retret kondisi tapi di luar retret sebenarnya kalau kita benar-benar apa ya hmm, konseptualnya di sini adalah tidak textbook sebenarnya banyak yang kita bisa lihat. Ya, banyak yang kita bisa lihat. Contoh kalau di wihara ya, kalau kita pasang hio, diam hio. Kita taruh hio, ya kan? Kan lama-lama cepat dihabisnya kan? Apalagi kalau lagi meditasi sudah pegel, kram, aduh, sudah tidak tahan, eh, pemimpinnya kebaktian langsung bilang, sabe sata bautu, tata. Ya kan? Langsung bahagia, tanpa mencapai jana. Karena meditasi sudah selesai, oh, senang bahagia. Nah ini Bapak Ibu, ya perubahan-perubahan di dalam diri kita. Baik yang ada di dalam, baik yang ada di dalam diri. Tergantung dari mana kita melihat yang gampang ya tergantung dari mana yang bapak ibu mau lihat dulu gampang di mana ya ketika ah bante saya punya orang tipenya kalau bante nih ya kalau bante tipenya melihat di luar karena saya dasarnya backgroundnya audit ya kalau bante melihatnya di luar oh saya oh ini orang nggak benar misalnya karena backgroundnya di audit nah sekarang bagaimana ketika kita mempraktekkan dama ya ya kita punya kesalahan itu, kita punya kilesa itu digunakan sebagai jalan kebijaksanaan. Kita melihat orang, oh ini nggak benar, tetapi kan ada orang yang benar. Oh ini nggak benar, tetapi kadang-kadang dia bisa benar. Betul nggak? Belum tentu yang kita bilang nggak benar, nggak benar terus. Kadang-kadang dia bisa benar. Nah, gunakan ini. ya. Jadi kita punya negatif uh, emosi, di mana anda suka merenung sendiri, misalnya, yang suka merenung sendiri, ya bisa melihat dalam diri sendiri. Tapi kalau Anda yang suka melihat orang lain, kita lihat tetapi dibalik. Ya, yang biasa kita lihat negatifnya, ambil positifnya. Nah, dengan cara itulah, kita bisa melihat dan secara tidak langsung melatih ego kita ini berkurang. Ya, kita bisa membuang ego ini berkurang. Ya, kita bisa membuat ini berkurang tetapi yang banyak rasa sulit ketika Anda sebagai pemimpin. Ya, Anda sebagai pemimpin apa atau yang kita bilang yang apa tipe koleris gitu ya. Nah, ini agak sulit nih melatih egonya. Ya. Oke, mungkin ini yang bisa pada sampaikan mengenai dua hal ini nah kalau misalnya ada apa ada masih ada waktu kalau mungkin ada yang mau bertanya banteh kembalikan kepada MC ya terima kasih ya terima kasih Bante, penjelasannya baik sekali memang di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat seperti yang tadi banteh eh, katakan ya perubahan-perubahan seperti itu tapi pada kenyataannya ya ego kita Memang yang masih bermain ya, Banti, ya, kita melihat sepertinya memang itu memang e, melihat berubah, tetapi penilaian kita itu yang pada saat hal yang buruk itu yang sudah tertanam, dan kita tidak berpikir kalau bisa itu pun bisa berubah gitu loh. Jadi, e, mengetahui berubahnya itu ya hanya teorinya saja, pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari, kalau kita sudah mencap si A buruk ya seperti yang, yang, tertanam itu buruknya saja. Hal-hal yang baiknya ya udah kita lupakan. Padahal kan sebelumnya juga pastinya kan ada hal baik, hal buruk. Karena kan ya memang anica gitu ya berarti untuk dalam kehidupan sehari-hari itu ya prakteknya ini ya berarti. Ya sebaiknya kita tinggal apa? Um, eksekusi pelan-pelan ya, maksudnya ketika kita dalam daily kita um, ya eksekusinya pelan-pelan maksudnya bagaimana kita apa ya um, sebenarnya kembali lagi di sini adalah penerimaan ya persepsornya kita nah jadi kalau misalnya Bante bilang um, kan yang mungkin kalau belajar yang apa um, istilahnya um, samupada, ya samupada, memang karena awija ya kita sudah punya batin ini sudah ada awijanya nah kemudian di dalam mungkin pada sombat pernah kalau yang ikut pernah pada sombat kan nah awijanya di dalam di paling dalam nah tetapi di luar ini adalah yang salah ya tanah ya enam landasan indria ini nah enam landasan indria ini yang menyapa apa mem memasukin ke awijanya kita nah sekarang kita untuk masuk ke awija ini nah kita butuh shield atau ya pemahaman dama inilah ya ketika kita mak makin banyak belajar makin punya um, banyak kebijaksanaan daripada baik daripada praktek atau daripada kita punya apa baik bapak ibu punya praktek atau bapak ibu punya pemahaman nah inilah yang kita tidak perlu masukin terus ke awija ini yang menyebabkan lebih banyak lagi masalah yang baru gitu jadi nah dari sini melatih persepsinya ya. Jadi melatih persepsi bisa melatih seperti Bapak Ibu sedang meditasi sebenarnya. Nah, kalau kita berlatih meditasi kan simpel sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita berlatih meditasi berarti suka ibaratkan kita ini jadi satpam. Ya kan? Kita hanya tahu nih orang masuk di mall sama orang keluar ke mal, dari mall. Ya kan? Nah, sebenarnya ketika kita mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama seperti itu ya kita ibaratnya kita satpam aja dia marah kita kita cukup tahu ya kan kita nggak usah kepoin ya masalah itu yang kepoin itu contoh kalau satpam ini kepo misalnya eh, ini orang pulang nanti naik apa oh mobilnya bagus ya atau mobilnya jelek itu kan kepoin kan atau eh ini orang masuk ke dalam mall mau beli apa nah, itu kan kepoin harusnya nggak usah kita cukup uh, berdiri di pos Nah, berdiri di pos ini adalah sati, kesadaran. Ya, ketika ada serangan masuk, mungkin orang marah sama Anda atau Anda ada yang nggak suka sama Anda. Nah, ini yang ketika ini masuk, ya kita diam aja. Ya. Kita biasa-biasa aja. Kalau sekarang mandi mau latih. Kenapa sih gua suka tersinggung? gitu ya. Kenapa sih saya ini suka tersinggung? Nah, sekarang contoh Bante bilang ini dari di sini ada sekitar ya 19 partisipan ya 19 orang. Contoh Bante bilang begini, uh, mungkin Bante bilangnya ke Bapak aja ya, misalnya Pak Sutrisno, Pak Sutrisno ini cakep. Yang bernama Sutrisno bagaimana? Senang. Bante. Senang, Senang ya. kan? yang uh, 18 orang yang tidak bernama Sutrisno. EGP ya, emang kok pikirin. Iya biasa-biasa saja, Bang. Biasa aja, ya kan? Nah, sebaliknya Bante bilang, "Maaf Pak Sutrisno diralat ya." Aduh, Pak Sutrisno misalnya maaf jelek. Kembali lagi ya 18 bagaimana? Kalau misalnya kita punya pikiran buruk, oh syukurin loh bisa aja kan kayak gitu. Loh. Aja, kan ada ada hal negatif juga yang bisa kita apa yang muncul di dalam pikiran kita betul ya A ada juga apa ya. makanya ini kan bante kembali lagi pikiran ini yang kepo kan ya ya kan ketika bante bilang biasanya uh, misalnya pak Sutrisno nih cakep tadi mungkin yang nggak senang ah iya iri kalau kali ya. iri benci hmm. gitu kan apa uh, ya gitulah kurang lebih ya sirik ya. tetapi begitu balik padahal bilangnya jelek, tadi yang sirik berubah menjadi senang. Syukurin, senang. Nah, ada yang lain? Oh, EGP. Emang gua pikirin. Nah, ini kembali ke ego kita ya. Yang khususnya Pak Sutrisno akan ego karena nama gua disebut. ya kan? Karena nama gua disebut. Nah, ini kadang-kadang kita lagi lewat teman kita, contoh, senyum sama kita. Apalagi itu yang ciong sama kita. Apa yang terjadi? Belum tentu kita yang lagi diomongin, tetapi kita langsung berpikir merasa. buruk aja. Kita merasa, nah, ini kembali lagi, Bapak Ibu, ini adalah daily activity yang sudah akumulasi, ya, yang sudah akumulasi, sehingga benar-benar ini semua harus kita urai, ya, harus kita satu-satu dikeluarin, sehingga kita paham bahwa, oh, inilah, ya. EGP atau kita ya sementara EGP dulu gitu ya. Udahlah nggak apa-apa. Terserah mereka, ya kan? Yang penting saya nggak berbuat. Contoh begitu. Ya. Ini contoh daripada permainan ego kita sendiri. Ini gampang sebenarnya gamenya kan, tapi yaitu egonya tetap langsung muncul. Ya. Nah ini, oke. Okay. Baik, Bante. Terima kasih untuk penjelasannya. Tadi ada resen dari Ibu. Ini maaf, saya tidak tahu. Di sini tertulis Asia. Silakan, Ibu. Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bante. Nama Budaya. Ya, malam. Nama Budaya. Nah, Bante, mungkin ini keluar, uh, keluar dari topik yang Bante bahas tadi. Cuma ini mau cerita sedikit, Bante. Saya punya eh. anak tiga. Uh, yang besar itu sedikit ABK, yang nomor 2 laki-laki, aduh bentar Bante, yang nomor tiga perempuan, anaknya nomor 2 ini Bante sekarang sudah kuliah, umurnya 19 tahun, anak ini susah sekali dikasih tahu, dan uh, keras kepala saya sangat mengkhawatirkan dia Bante. Sebetulnya saya tidak mau seperti itu. Bagaimana caranya ya Bante? Supaya saya tidak terlalu melekat sama anak ini gitu. Kalau misalnya anak ini nurut, saya mungkin nggak akan seperti ini ya Bante. Dia kan sekarang udah kos. Sedangkan di, di rumah aja saya sudah susah ngasih tahu dia apalagi dia di luar gitu Bante itu si Bante. terima kasih maaf Bante agak agak terbawa emosi. apa-apa <tuh> <tuh> namanya orang tua begitu. Bante yeah. aja dari apa kalau Bante kan kecil di Manado dari 2004 di Jakarta sampai sekarang ya sama orang tua juga masih nyariin. Tapi kadang-kadang apa lebih nyarinya yang apa yang ya itulah yang namanya orang tua ya kita nggak bisa ini kita nggak bisa apa apa ya kemelekatannya pasti adalah. Nah, yang pertama di ya, Asia adalah um, ketika kita mau sistem yang seperti tadi ya, saya mau kasih tahu anak mesti dengar. Nah, ini adalah karena kita punya dominasi ya. Pokoknya kamu mesti dengar saya, saya mama. Kamu harus dengar saya. Nah, ini adalah dominasi. Ini adalah di dalam situ adalah ego walaupun walaupun kadang-kadang yang kita kasih tahu dia adalah yang benar. Tetapi di sini adalah maksudnya ego. Kenapa? Ketika anak kita dengar, kita senang. Ketika anak kita nggak dengar, kita akan kecewa. Ya. Jadi di sini ego. Nah, ketika Ci Asia tahu ini adalah ego kita. Nah, sekarang yang kedua um, kita pada sampaikan adalah ketika dia dengar ya sudah ya jadi jangan jadi apa CIA Asia di sini jangan um, menjadi suatu apa ya? Um, menjadi suatu sesuatu apa apa ego yang harus oh pokoknya anak saya mesti dengar gitu. Jadi yang penting kita sudah kasih tahu terserah dia kan sudah umur 19 ya sudah punya kedewasaan lah kita bilang ya secara apa fisik maupun mental. Nah, yang kedua kemelekatan boleh nggak bantai kita sebagai apa ya mama orang tua begitu kekhawatiran boleh kekhawatiran itu memang ya mau nggak mau karena ini adalah manusiawi ya si Asia melahirkan anak tiga tiganya ya dengan hal yang tengah ini yang tengah ini memiliki mungkin ikatan karma yang lebih kuat daripada yang duanya jadi kenapa mungkin lebih care atau lebih sayang ke nomor dua misalnya nah jadi ini ya Nah, ini adalah hal yang wajar tidak masalah nah, tetapi kekhawatiran ini si Asia harus lepas karena kenapa um, mau sampai kapan kita temanin anak ya kan semua dari kita punya uh, usia masing-masing ya kita nggak nggak akan temanin anak kita seumur hidup ya kan kita nggak akan temani anak kita ini seumur hidup itu nah jadi bagaimana cara melepaskan kekhawatiran? Kekhawatiran adalah hal negatif. Kita harus ubah sumbu negatif jadi sumbu po positif. Ganti kekhawatiran si Asia menjadi positif. Baca parita, ya kan? Pelimpahan jasanya kepada anak. Semoga anak-anak saya menjadi orang yang baik. Semoga para dewa melindungi dengan kebajikan ini yang saya perbuat. Semoga misalnya para dewa melindungi anak-anak saya dengan baik. Semoga mereka menjadi orang yang baik, sukses, dan seterusnya. Nah ini, bisa seperti ini. Ya dibanding dengan si Asia, diam-diam tetapi khawatir, ya nggak bisa makan, nggak bisa ini. Nah, jadi kita ubah yang negatif. Tadi adalah kekhawatiran diubah menjadi positif berupa doa. Ya, doa atau ya yang pada sih suka pakai bahasa biasa ya. Jadi pakai bahasa yang simple aja doa atau parita ya itu boleh kan aja sia lakukan jadi um, kekhawatiran yang berlebih ini diganti dengan hal-hal yang lebih positif. Baru yang ketiga menurut Bate anak-anak yang ngekos itu justru bagus ya melepas dia punya kemandirian. Kalau misalnya dari awal ya kita sudah didik di rumah dengan baik misalnya sekolah minggu dengan baik maka kecenderungan anak-anak akan berlaku nakal sebaik kurang. Ya, sangat kurang. Sekarang kita takut karena kita takut untuk menerima akibatnya. Nah, jadi ketika kita memiliki pandangan-pandangan spiritual yang sudah ada dari kecil, ya. Misalnya anak-anak kita sekolah minggu dan seterusnya, ini aman. Dia mau kemana pun ya sudah karma dia kan. Tapi minimal kita sudah kasih bekal dia yang cukup bekal rohani dia yang cukup sehingga ketika dia mau kemana pun aman gitu dan dia bisa memilih hidup dia dengan cara yang bermakna. Nah ini jadi ya mungkin kalau mungkin ini sudah kuliah ya sudah ya ada terlambat tapi yang lain mungkin kalau ada cucu atau anak-anak yang lain ya diarahkan seperti itu ya dari kecil sudah kita biasakan. Nah ketika dari kecil ini kita sudah biasakan mereka berbuat baik mereka sudah takut untuk melakukan hal yang kurang baik. Mereka punya kesadaran sejak dini, harusnya kita sudah lebih tenang ya, sebagai orang tua. Maaf, bante, Sebelum, nah. sebetulnya saya ini kan baru belajar agama Buddha. Hmm. Uh, dulunya, dulunya anak ini memang waktu masih SMA itu saya suka bawa ke setiap satu ada ibadah. maitreya dulu saya dia tuh berontak bante setiap diajak marah-marah jadi dia sampai di di fotang itu dia tidur bante jadi ini anak ini makanya yang ini yang bikin saya ini. dan kenapa saya mau belajar agama Buddha dan meditasi ya gara-gara anak ini karena waktu itu sempat terjadi pertengkaran dia sama papanya dia sampai sempat down itu saya langsung ini ceritanya saya mau mencari ketenangan nih bante makanya saya meditasi gitu loh itu sih, bante Terus tadi ada lagi nih Bante, tadi kan Bante ada bilang baca parita, kira-kira parita apa dan pelimpahan jasa apa ya Bante? Ya saya kurang mengerti Bante, mohon petunjuknya Bante. yang baik. Ya jadi kalau menurut Bante anaknya hoki dong, gara-gara dia ibu mesti belajar dhamma. <laughs> nah jadi eh ya itu kita pikir yang positif aja jadi ya. anda sekarang berpikir positif oh Bante, anak ini kasih saya kesempatan belajar tambah Anak ini kasih saya kesempatan sabar, ya kan? Anak ini kasih saya kesempatan untuk mengurangi ego saya. Karena ini kita mesti pegang. Nah kemudian sekarang ketika kenapa dia kadang-kadang kita ajak ke wihara atau kemana dia nggak mau? Karena bosan. Mana terus terang bosan, ya. <tuh> Apalagi kita di wihara terawat betul nggak? Berasa nggak sih seperti masuk ke kuburan gitu ke wihara? Lagu nggak ada. <tuh> ya kan datang apa datang tanpa diundang pulang tidak ada yang antar ya kan nggak ada yang sapa gitu semuanya aduh kadang-kadang saya bantai sendiri berasa ya karena kan kalau bantai kecil kan di tempat lain ya ketika masuk ke sini ayo maksudnya apa anjali kayak sama orang apa gitu nggak ada pokoknya datang ke wihara semua kayak meditasi diem, gitu nggak ada tegur sapa, nggak ada apa ya, kekompakan, nggak ada kekeluargaan gitu. Padahal, anda sebagai perumah tangga nyanyi boleh, nari boleh, bikin drama boleh, oke okay. Yang nggak boleh kan pantai atau ketika anda mau latihan atas sila <laughs> di luar itu boleh ya. Nah, jadi mungkin ya itu buat apa ketika bapak ibu mungkin pengurus ya bisa dilakukan itu ya. Nah, uh, jadi anak-anak itu kebanyakan kebiharaan ini bosan karena kondisi yang tadi kayak Bantu bilang ya kan tidak ada nyanyi tidak ada apa gitu kan jadi penuh dengan kebosanan ya nah, kemudian um, wajar kalau dia berontak karena bosan ya karena dia bosan pasti dia berontak dan dia tidak mendapatkan sesuatu apa dia rasa manfaat gitu ya. manfaat ya nah mungkin besok-besok kalau apa an, apa Ibu atau Bapak ada anak nah mungkin pakai cara anak anak ya kan kalau kamu ke wihara saya kasih hadiah anak nata pindika begitu. Kalau kamu ke wihara, saya kasih satu emas. saya nah, contoh ya. Jadi tiap kali anaknya ke wihara, dikasih satu emas. Akhirnya ketemu sang Buddha. Pulang dari wihara, papanya mau kasih emas, anaknya bilang, sudah nggak usah. Saya sudah ketemu sang Buddha, saya sudah dapat damanya, saya nggak mau lagi emas. Nah, bisa seperti itu. Ya Kita bisa kasih apa contoh-contoh pendekatan yang begitu. Ketika kita tahu bahwa di wihara bosan atau anaknya susah diajak ya nah sekarang yang ketiga parita apa yang kita mau baca parita atau suta itu semuanya bagus ya tergantung niatnya kita bapak ibu ya tidak ada parita yang jelek atau apa parita itu jangan dijadikan kayak mantra ya kalau kita baca misalnya manggala suta cepat kaya <laughs> kalau kita mau usir hantu baca karania nah, itu nggak ada ya semua bertujuan untuk memilih apa yang seperti yang kita bahas hari ini semua bertujuan untuk melatih diri kita bukan untuk menghancurkan yang lain atau menambah kita punya kilesa nggak ada itu nah jadi yang bante sarankan adalah kita boleh baca wandana ya namo tassa tiga kali itu yang wandana nah kemudian boleh baca di sarana berlindung sama buddha dapat pasangga. kemudian boleh baca Um, Saca kiria, Saca kiria Gata, ya. Nah kalau sudah, um, kalau buat apa, kepada anak yang mungkin baca Karania, jadi biar apa, ya, apa Cicik juga bisa tenang. Nah kemudian habis Karania baca brahma wihara. Brahma wihara. Nah setelah Ramawihara, kemudian um, boleh baca Patidana, ya. Kalau buku biru itu haraman. 119 buku biru yang cetakan dari STI itu di halaman 119. Nah, kemudian setelah pati dana selesai boleh visualisasi kepada anak-anak kita, suami, ya siapapun yang Cici kenal. Nah, semoga dengan jasa kebajikan ini ya kan melimpah kepada si A, si B, si C. Semoga dia terbebas dari penderitaan baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Nah, semoga cita-cita luhurnya dapat tercapai. Sudah begitu. Dan juga misalnya semoga semua makhluk yang ada di rumah sini turut mendukung keharmonisan dan kesejahteraan kami. Nah, boleh begitu. Nah, jadi bisa seperti itu. Kata-katanya kita boleh apa ya? Kita boleh apa? Improve bisa tambah-tambah sendiri, ya? Oke, itu mungkin cias ya. Kalau yang pelimpahan jasa, nanti satu lagi. Pelimpahan <laughs> nah, jasa tadi, yang tadi pelimpahan oh. jasa, semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada si ASI C. Nah, itu pelimpahan jasa sebenarnya. Ya, ya. Oh. Nah. Terima kasih, Bante. Terima kasih, Bante. sama-sama. Ya, Terima kasih, Bante, untuk penjelasannya. Terima kasih juga, CAC, untuk pertanyaannya, karena ya, ini eh, mungkin bukan hanya terjadi pada... Jasi ya, karena kita sebagai perumah tangga ya pasti banyak juga yang mengalami hal seperti ini. Ya, terima kasih. Silakan, Pak Fendi untuk pertanyaan selanjutnya. Oh baik, terima kasih kesempatan. Selamat malam, nama budaya Bante dan semuanya. Selamat budaya. Iya. Uh, Bante ini hari ini kan ya kita bersyukur ya dapat kesempatan melatih diri kita tadi ya bahasanya itu penjelasan ke sia Ini pertanyaannya berputar dengan diri kita ini diri kita ini diri yang mana nih ya? kan tadi kan penjelasannya soal ego tadi kan kita bisa diurai ya kan ternyata saya misalnya saya tertarik dengan zoom ini oh saya mendengar nama bante nama wudo kan berarti kan itu dirinya kan dirinya nama wudo gitu kan oh saya jadi tertarik nih dengan materi ini gitu kan nah jadi Hmm, inti pertanyaannya ya kan kadang-kadang kan agak e, bagi saya lah, awam lah ya saya bahasanya saya orang awam itu agak mem membingungkan gitu kita menggunakan kata-kata e, misalnya anata ya kan terus kata-kata ego ya kan terus kadang-kadang e, antara membingungkannya antara itukah hanya konsep gitu kan konsep tanpa dirinya Sedangkan kita hidup di saat ini bermasyarakat yang kan berhubungan dengan satu sama lain misalnya ada Ciratna, ada Cilusi dan yang lain kan itu kan dirinya masing-masing gitu kan. Jadi artinya ya mungkin tips ya, atau trik lah atau apapun lah buat menambah pemahaman gitu kan. Batas-batas mana sih kita kita bisa berbicara tentang tanpa diri ya kan. Terus batas-batas mana kita memang harus oh ya kalau misalnya ini ya memang ya ini diri kita gitu kan seperti itu dan kadang-kadang kan kita menggunakan kata-kata diri kita kan jadinya agak agak was-was ya atau hati-hati gitu kan jangan-jangan saya terekat nih kan dengan kata-kata diri sendiri kan ya kurang lebih segitu begitu aja Bante terima kasih ya kata-katanya malam Kofendi terima kasih, ya. terima kasih. Terima kasih. Ya jadi ketika Fendi mungkin uh, dapat memesan uh, Oh Bandedamawudo. Nah, itu siapa? Itu merek ya, merek dagang. <laughs> ya, itu karena apa itu adalah um, cuman nama ya, cuman nama. Saya sendiri biasanya sebelum uh, pernah satu saat waktu uh, waktu biku baru ya, waktu awal-awal Nah, Bante juga sudah mulai ceramah ya dari awal-awal. Nah, Bante ceramah. Nah, di situ sudah mulai muncul ego. Ya, sudah muncul, mulai muncul ego. Apalagi kalau umat bilang, yang Bante sampaikan bagus, yang Bante sampaikan tuh keren kayak gitu. Nah, muncul ego. Ya kan, muncul ego. Lantas satu saat um, egonya hancur egonya hancur dari mana? Waktu Bante melakukan pelayanan di Bangka, ya. Kalau sekarang Bante di Belitung, dulu Bante ke Bangka. Nah, karena biasa di Jakarta kan yang dengar ceramah banyak orang kan. Misalnya apa orang yang dengar kita misalnya satu apa kayak satu hall wiharanya rame. Ya. sekarang pas bantu Bante waktu pelayanan di Bangka itu yang datang di situ cuma empat orang. Jadi empat orang ini Bante pemimpin kebaktian umat dua jadi berempat nah di situ ego itu ada eh biasa saya banyak orang ya kan kok sekarang cuman sedikit nah ini ego bermain bapak bapak ibu ya ini ego bermain nah ketika ego bermain ini otomatis apa ceramahnya jadi semangat apa enggak coba kita pikir kalau Andas di posisi banteng. Sudahlah pendek-pendek aja yang penting mereka dengar. Atau udah nggak usah ini ya ceramah. Nah, tetapi waktu itu tetap saya ceramah. Nah pulang di apa setelah selesai dikutik saya merenungkan kembali. Saya bilang kok tadi bisa muncul di dalam ceramah itu muncul apa ya kesan-kesan yang Orang bagus, maksudnya ego-ego yang muncul gitu seperti itu. Nah di situ baru saya sadar, saya ingat bahwa eh sang Buddha yang sudah lebih suci dari saya, ya sang Buddha yang lebih luar biasa dari saya. Beliau waktu pertama kali ceramah berapa orang? Lima. Ah, kebanyakan. Pertama oh. kali sang Buddha ceramah oh. itu cuma dua. Dua. Nah, kan, Balika. balik Nah, jadi tadi tiga orang berarti hoki ada bonus satu. <laughs> nah, dari situ kemudian eh Bante mulai challenge. Bante punya diri, pokoknya Bante nggak boleh pilih-pilih. Dimanapun dikasih kesempatan, dimanapun dikasih undangan, orangnya usia range berapapun, pokoknya saya harus melayani. Nah, di situ baru mulai kita punya apa ya buat kita punya ego itu enggak ke sana Nah, jadi pada akhirnya Bante harus habis itu Bante lebih sering ngajarin anak sekolah minggu. Nah, jadi ketika anak sekolah minggu kan apa ya ego kita nggak ada kan? Betul nggak? Ketika Anda mengajar orang tua dengan mengajar anak-anak pasti lain. Ya, dari situlah baru Bante rasa oh, friends masuk turun ke bawah dulu. Nah, jadi di situ ya bagaimana saya pribadi masih ada ya karena kalau Bande masih bilang, Bande masih injak tanah ya, belum suci. Ya cuma penampilan aja dipotong rambut gitu. Nah jadi ego masih ada. Nah kemudian um, ketika anda bersosialisasi ya dengan masyarakat. Dan seperti kami juga, seperti para biku, kami juga harus turun di dalam masyarakat bersosialisasi dengan Anda. Banyak juga macam macam yang Fendi. Ya, contoh, set, enggak semua orang tahu tata cara berlaku di wihara. Ya, beberapa di daerah, misalnya kan pada keliling nih, beberapa daerah mereka ada yang paham karena wihara lama misalnya. Tetapi beberapa daerah yang baru mereka nggak paham. Ya, jadi ada yang paham, ada yang enggak. Nah di sini kita punya ego juga bermain. Misalnya contoh, ketika kita di Jakarta, rata-rata kan di Jakarta ini umat udah paham dong. Ya kan? Bagaimana ketika misalnya contoh mereka harus serahkan makanan kepada kita, ya bagaimana mereka misalnya apa ketika sembahyang dia tenang dan seterusnya. Nah, ini kan di, Jakarta sudah terbentuk pola seperti ini. Tapi di daerah yang mungkin mereka belum ke wihara-wihara yang seperti di wihara Terawada, mereka nggak ngerti ini. Ya, bahkan ada yang sudah apa serahin makanan ya kan dia ambil lagi dia makan <laughs> masih ada nah di sini ego kita masih bermain ya kan kita mau marah kita mau kasih tahu atau kita ya sudah nanti aja tunggu waktunya yang tepat baru kita bilang nah jadi di sini kita bermain kita punya ego ya sebenarnya kita bermain kita punya ego di sini adalah yang pertama kita sadar dulu kita sadar karena kalau kita nggak sadar otomatis emosional itu akan muncul duluan kan ya kan lebih cepat mana kalau yang kita nggak punya kesadaran nih nggak punya rem akan muncul misalnya eh jangan begitu misalnya kok kamu nggak sopan contoh akan muncul seperti ini jadi nah disinilah kesadaran kita perlu ya jadi ketika kita mau ini stop ya nanti tunggu timing yang tepat kita sudah agak kalung juga hati kita, nah baru kita kasih tahu. Nah, jadi seperti ini. Jadi um, ketika kita berdalam masyarakat bersosialis, bersosialisasi ya seperti itu Kofendi. Ya kadang-kadang kalau bantai ke daerah yang bukan apa di tempat-tempat umum, misalnya kan, kadang-kadang ketemu anak anak-anak kan, botak, botak, <tuh> bagaimana? Ya bantai bilang oh bantai marah nggak? Enggak, saya ketawa karena memang botak mau ngapain? Saya hey, memang oh iya nggak ada rambut ya, iya memang botak saya. Kayak gitu. Jadi kita merespons um, mereka itu dengan memang mereka lihat ke kita seperti itu ya sudah. Ya kan? Mereka melihat menilai kita apa adanya tetapi kita merespon dia bagaimana. Nah, itu doang. Kadang-kadang juga bantai kalau misalnya kami kan para biku sangha kalau keluar wihara kan ininya ditutup kan. Banyak tutup gitu, kan? Kalau ke daerah panas, mereka akan bilang orang stres, ya. Lagi apa panas-panas begini, pakai selimut keluar rumah. <laughs> Tapi yang mau bagaimana, ya kan? Kan mereka nggak paham. Jadi, karena mereka nggak paham, ya, kita yang paham. Jadi, kita yang istilahnya yang paham, ya. Sudah, kita nggak usah punya apa emosi negatif yang bagaimana, ya. Jadi, ini yang tips buat Bapak Ibu ketika nanti berada di kantor, di toko, ya kadang-kadang di toko tuh kan suka belanja kan, Ci, ini berapa? Sudah kasih tahu ini berapa kok mahal? Nah, ini kesabaran-kesabaran ini harus kita keluarin begitu ya. Itu yang harus kita punya. Jadi ketika kita merespons orang dengan baik, nah disitulah eh, kantik para mangsa politika kesabaran adalah latihan yang utama Nah, disitulah praktek dhamma yang kita lakukan. ya Bukan semua sutta yang kita baca, bukan. Tapi ketika kita merespons orang lain yang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, dengan masih nice, ya. Nice di sini bukan munafik, tapi nice benar-benar sungguh-sungguh. Nah, disitulah praktek dhamma yang sejati yang ada dalam diri kita. Gitu. Ya, kasih kok, Andy. Terima kasih, Bante. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu, silahkan present. Atau langsung buka speaker, di-unmute. Bante sementara menunggu. Bante tadi kan ada, seperti Bante katakan, kita melakukan patidana, seperti itu, e, mengharapkan keluarga kita menjadi baik itu merupakan eh, salah satu permintaan atau permohonan atau eh, kan katanya kalau agama Buddha tidak ada eh, meminta-minta seperti itu kalau bisa seperti itu termasuk meminta-minta atau apa Bante? baik jadi um, agama Buddha secara prinsipal ya kan kita sebenarnya secara prinsipal adalah agama yang lebih dewasa misalnya kita sudah tahu nih perbuatan baik kita akan menghasilkan um, hal yang positif ya contoh seperti misalnya kayak petani ya begitu dia nanam dia nggak perlu sembahyang sebenarnya tetapi dia akan tadinya uh, padinya akan tumbuh seperti itu nah, tetapi untuk umat-umat yang benar-benar awam ya di sini kan kita melihat um, kan kasih ibarat kita seperti teratai gitu kan. Jadi ada yang masih kuncupnya ini masih di bawah air, masih di misalnya di lumpur, masih ada yang sudah setengah air, ada yang sudah mekar. Nah, sama dengan kebijaksanaan dari umat-umat. Ya. Penerimaan dari umat-umat ini juga ada yang sudah bisa mekar di atas, ada yang belum. Nah, jadi untuk yang tahap awal, nggak masalah. Selama yang dia minta adalah bukan yang berdasarkan loba dosa dan moha. Ya maksudnya loba di sini contoh ketika misalnya Bante masih kecil, Bante bawa apel ke kelenteng, kemudian minta ya semoga um, saya dapat mobil yang bagus, semoga dapat rumah yang banyak, ya kan, semoga dapat pekerjaan yang bagus dengan bawa lima apel misalnya. Nah ini kan munculnya loba karena penuh dengan keinginan yang begitu besar ya penuh dengan dream ya impian yang besar nah kalau misalnya yang tadi kan hanya untuk semoga kita harmonis semoga kita bahagia ya kan ini kan biasa karena memang ini adalah um, segala sesuatu yang uh, apa ya natural gitu ketika kita baca parita juga kan begitu kan semoga semua berkah ada pada anda semoga para dewa melindungi anda ini adalah hal yang natural tetapi um, ini adalah Halnya natural ini kembali lagi bersifat anicca dan tergantung sama karma yang menerima. Ini juga masih ada di situ, ya. Tetapi yang lebih penting adalah tidak ada kemelekatan dan lobah. ya. Tetapi, kalau bantai pikir-pikir, doanya bantai di kelenteng juga tercapai, ya kan? Mobilnya banyak, ya. Kalau kemanapun ada mobil, <tuh> rumahnya juga banyak, ya, pindah. tindak Ya itu bercanda ya ini bercanda ya jadi yang penting sesuai dengan kebijaksanaan umat jadinya ya jadi ketika umat-umat yang awam ya karena umat yang awam itu mereka perlu sesuatu yang mereka pegang ya kan daripada kita kasih jimat mendingan dia dikasih ini lo doanya begini jadi untuk sementara dia doa begini nah ketika doanya mulai dia rasa terkabul dia akan bikin lagi dia akan rajin ke wihara lagi nah baru Disitulah kita masuk ke kelas, istilahnya variatif ya, dia mulai belajar. Nah, disitu baru mulai masuk ke retret ya. Kalau kita langsung bikin umat, semua harus meditation class. Aduh, biara jadi museum nanti. <laughs> jadi, kita masih menyesuaikan dengan kebijaksanaan umat masing-masing dulu. Nah, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih, Bante untuk penjelasannya kita juga sudah malam, rasanya sudah cukup ya. Terima kasih banyak Bante untuk penjelasannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Sangat menginspirasi, semoga bisa kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bante. Sebelumnya mungkin kita akan melakukan patidana Bante? Oh boleh, ya. ya. Di Bante baca parita pelimpahan jasa, nanti Bapak Ibu bisa bertekad ya, karena kita bersama-sama um, sudah melakukan perbuatan baik ya sudah mengulas dharma sudah berdiskusi dharma ini adalah perbuatan baik yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang dan kita ber kita ber bersyukur di situ kita bisa berbuat baik dan kita juga mendoakan orang-orang yang hari ini mereka sedang menderita ya mungkin mereka yang sedang perang, mereka yang kelaparan, mereka yang terkena bencana mungkin teman-teman kita yang ada di Jakarta, Tangerang yang mau pulang rumah masih banjir, ya kita doakan mereka semua semoga dengan kebajikan ini mereka juga bisa berbahagia, bebas dari penderitaan dan halangan-halangan di dalam mempraktekkan Buddha Sasana ini. Ya, tawariwaha berapa purenti sagarang เอวะเมวะอิทอดิน <music> ังเปถานัง <noise> อ<楽>ุปกาปฏิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวะสัมิจัตุสาเปปูเรนตุสังขปัญจันโดปนรักษยัตามนิโชติระโสยัตถสัพพิธิวิวาจันโตสัพพารโกวินาสตุมาเทบาวะตวันตรายโยสุขีดิ迦โยภาวะ

đa căn do sa ba đềvatā sa ba dhammā no ba venā sa đa soṭṭhi ba văn tuṭṭhe ba watu sa ba manggalām đa căn do sa ba đềvatā sa ba sanggalā no ba ba văn tuṭṭhe sadu, sadu, sadu. Modana Bante, mari kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante. Saya akan memimpin. Okasa Wandami Bante. Terus semoga semua sehat-sehat, bahagia, tujuan-tujuan positif tercapai, pencapaian-pencapaian dalam dharma tercapai. Ya, Anumodana atas kesempatan yang diberikan. Satu, satu, satu. Anumodana Bante. Mohon maaf kalau sebutannya mungkin nggak nyambung ya. Karena Bante bukan jurusan SAG, mohon maaf. Terima kasih, Terima kasih banyak Bante. Terima ya, kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante dan semuanya ya pada izin live ya bapak ibu ya terima kasih, terima kasih.